Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dedi Awan. Kali ini akan berbagi mengenai pembelajaran PJOK kelas 4 semester 2, yaitu dalam materi ayunan satu lengan ke depan belakang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Langsung saja, yuk kita mulai. Kali ini akan berbagi mengenai variasi gerak ayunan lengan. Apa itu gerak ayunan lengan? Dalam senam berirama, ayunan lengan dapat dilakukan dengan alat atau tanpa alat. Apa tujuan ayunan lengan? Tujuan gerak ayunan lengan ialah menyeimbangkan dan menyelaraskan badan saat bergerak. Bagaimana ayunan lengan dalam senam irama? Nah, kali ini kita akan berbagi mengenai ayunan lengan. Yuk kita masuk saja ke materinya. Ayunan satu lengan ke depan belakang. Kali ini kita akan mempelajari tentang ayunan satu lengan ke depan belakang. Agar lebih jelas, kita masuk ke pembahasannya yang selanjutnya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua dan kita tetap sehat. Yuk kita lihat penjelasannya ayunan satu lengan ke depan dan belakang. Nah, ini adalah cara-cara melakukan gerakan ayunan depan dan belakang. Awalnya itu adalah sikap berdiri tegak, melangkah kedua lengan lurus ke depan. Ayunkan lengan kanan ke depan, ayunkan lengan kiri ke belakang. Diikuti gerakan menekuk lutut. Ayunkan lengan kiri ke depan, ayunkan lengan kanan ke belakang, diikuti gerakan menekuk lutut. Lakukan ayunan lengan ini dengan tanggung jawab. Agar lebih jelasnya, kita lihat bagaimana gerakan di bawah ini ya. Nah, ini gerakan untuk melakukan ayunan lengan ke depan. Tangannya diangkat ke atas, ke depan ya. Terus kedua tangannya diayunkan kiri dan kanan, ini depan dan ini belakang. Itu maksudnya ayunan depan belakang ya. Nah, ini lebih jelas lagi, kita lihat ini adalah posisi yang ketiga. Ini lengan kanan dan kiri diangkat ke atas seperti ayunan sesuai dengan gerakannya tadi. Caranya awalnya sikap berdiri tegak ya, melangkah ke depan, kedua lengan lurus ke depan. Itu maksudnya seperti ini ya, sesuai keterangan melakukan gerakan ayunan lengan depan dan belakang. Agar lebih jelas lagi, kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini berdiri tegak tadi kan, berdiri tegak, terus satu tangannya diayunkan ke atas. Nah, tangannya diayun ke atas ya, tangan kanannya diayun ke atas. Terus gerakan yang kedua, kedua tangannya diangkat dan diayun ke atas, depan dan belakang. Nah, ini depan dan ini ke belakang. Begitu selanjutnya, lengan tangan kiri dan kanannya juga diangkat ke atas. Nah, seperti ini. Angkat, ini juga diangkat. Nah, seperti inilah gerakan ayunan depan dan belakang. Semoga kita dapat pelajaran yang menarik untuk kali ini, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Wassalam ya.
Semoga bermanfaat. Salam olahraga.